Selamat datang siswa baru SMP Negeri 2 Banyu Biru. Akan kami bacakan tata tertib dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama, selama pembelajaran daring atau di rumah, siswa wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Nomor 2. Selama pembelajaran, siswa wajib mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Siswa wajib mengisi absensi melalui link yang sudah disiapkan oleh wali kelas masing-masing. Tugas harap dikumpulkan tepat pada waktunya. Yang ketiga, 3 kali berturut-turut siswa tidak mengikuti pembelajaran, maka orang tua akan dipanggil ke sekolah. Demikian juga apabila siswa tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan tagihan Bapak Ibu Guru, orang tua juga akan dipanggil ke sekolah. Demikian penjelasan tata tertib pembelajaran daring dari SMP Negeri 2 Banyu Biru. Mohon untuk bisa dipahami dan diperhatikan oleh siswa-siswa semuanya. Terima kasih. Penjelasan pemakaian seragam siswa SMP Negeri 2 Banyu Biru. Untuk hari Senin dan Selasa, seragam yang dipakai adalah seragam OSIS dengan atasan berwarna putih, bawah berwarna biru, memakai dasi, ikat pinggang, sepatu hitam, dan kaos kaki berwarna putih berlogo SMP Negeri 2 Banyu Biru. Untuk siswi putri yang berjilbab, jilbab yang dipakai berwarna putih dan bertuliskan SMP Negeri 2 Banyu Biru. Untuk topi OSIS wajib dipakai pada saat upacara dan acara-acara tertentu. Untuk hari Rabu dan Kamis, seragam yang dipakai adalah seragam identitas dengan atasan batik, bawah berwarna biru dengan memakai ikat pinggang, kaos kaki putih berlogo SMP Negeri 2 Banyu Biru, dan sepatu berwarna hitam. Untuk siswi yang berjilbab, jilbab yang dipakai adalah jilbab berwarna biru dan bertuliskan SMP Negeri 2 Banyu Biru. Untuk hari Jumat dan Sabtu, seragam yang dipakai adalah seragam pramuka, dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki berwarna hitam, sepatu berwarna hitam. Bagi siswi yang berjilbab, jilbab yang dipakai adalah warna coklat bertuliskan SMP Negeri 2 Banyu Biru. Untuk aturan pemakaian sepatu mohon diperhatikan, yaitu warna hitam polos. Demikian penjelasan pemakaian seragam siswa SMP Negeri 2 Banyu Biru. Terima kasih.